boss ko Najib, Tunku Abdul Rahman tidak pernah merompak dan mencuri duit negara Malaysia. Tunku Abdul Razak, ayahanda kamu, negarawan ulung Malaysia, tidak pernah mencuri duit rakyat Malaysia dan tidak pernah memasukkan duit rakyat dalam akaun bank peribadinya. Tun Hussein On tidak pernah didakwa dalam Mahkamah Malaysia mencuri duit rakyat, duit negara. Tidak pernah kantoi memasukkan duit rakyat dalam akaun bank peribadinya juga. Tun Dr. Mahathir Mohamad, negarawan ulung dunia. Lebih 22 tahun Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Wahai Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir tidak pernah diheret dalam mahkamah kerana kantoi menyimpan duit berbilion-bilion ringgit dalam akaun bank peribadinya. Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri kelima Malaysia yang masih hidup sehingga hari ini, tidak pernah merompak, tidak pernah jadi penyangak, tidak pernah menjadi banduan. Kerana Tun Abdullah tidak pernah mencuri duit rakyat berbilion-bilion ringgit macam kamu, bosku Najib, sehingga kantoi dalam akaun bank peribadi kamu sendiri. Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, tidak pernah mencuri dan merompak duit rakyat untuk dimasukkan dalam akaun bank peribadinya. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak memberi duit kepada rakyat di musim COVID-19 sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi kamu, Datuk Seri Najib Razak, saya perlu bersikap jujur, berterus terang secara terbuka walaupun terlalu pahit untuk ditelan. Jenayah besar kamu sebagai banduan penjenayah yang sudah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Mahkamah Tinggi Malaysia, oleh Mahkamah Rayuan Kerajaan Malaysia, yang mana kamu sememangnya adalah satu-satunya bekas Perdana Menteri dalam Malaysia, terbukti mencuri duit rakyat sebanyak 42 juta ringgit. Kamu, bosku Najib, terbukti merompak 2.6 bilion ringgit duit negara dalam syarikat 1MDB, dalam syarikat SRC. Kamu terbukti mencuri dan merompak serta menghilangkan 4 bilion ringgit duit pencen rakyat Malaysia, duit pencen orang-orang Melayu yang sengaja kamu curi sampai sekarang. Bosku Najib, saya sebagai generasi baru ingin menggesa untuk kamu letak jawatan sebagai ahli Parlimen Pekan. Banduan penjenayah, penyangak, pencuri nombor satu di dunia seperti kamu tidak layak lagi untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi ahli parlimen dalam institusi Parlimen Malaysia yang mulia itu. Suka ataupun tidak, ini adalah prinsip rule of law. Ini adalah prinsip the supremacy of federal constitution. Kamu terbukti melakukan jenayah terbesar yang terkutuk, yang sangat-sangat jijik di hadapan berbilion-bilion manusia. Sumpah laknat kamu baru-baru ini membogelkan segala jenayah kamu, bosku Najib. Kamu cakap dalam mahkamah 2.6 bilion ringgit dalam akaun bank peribadi kamu adalah derma Raja Arab Saudi. Tetapi akhirnya di luar mahkamah, kamu sumpah laknat baru-baru ini setelah kamu tewas, kalah 3-0 di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Kamu kata, kamu tidak tahu duit 42 juta ringgit, 2.6 bilion ringgit dalam akaun bank peribadi kamu. Dalam mahkamah kamu cakap kamu tahu semua duit itu derma Raja Arab Saudi. Tapi apabila kamu sudah kalah, kamu menggelabah. Kamu macam
cacing kepanasan, macam kena sawan babi. Sumpah laknat menghancurkan diri sendiri, bosku Najib. Kantoi. Kalau kamu tidak tahu semua duit itu tapi kamu belanjakan, maksudnya itu bukan derma Raja Arab Saudi. Itu memang duit rakyat, duit negara yang kamu tidak boleh nafikan kamu sendiri merompak. Legasi negarawan ulung negara Malaysia. Tun Abdul Razak, Tun Raha, kedua ibu bapa kamu tidak pernah mengajar kamu merompak dan mencuri sebegini. Adik beradik kandung kamu sendiri tidak bersetuju dengan jenayah besar kamu ini merompak dan mencuri wang MDB. Adik beradik kandung kamu sendiri menyesal membantu kamu mencuri dan merompak dalam negara Malaysia dalam skandal saga rompakan wang MDB ini. Wahai Datuk Seri Najib Razak, saya amat yakin dan percaya Allah yarham Tun Razak dan Allah yarhamah Tun Raha. Jika masih hidup, pasti mereka tidak boleh berkata apa-apa lagi. Saya bekas penyokong kamu, Datuk Seri Najib Razak, sewaktu kamu menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Sewaktu kamu dipilih oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Memang kamu antara Perdana Menteri yang hebat, yang banyak sumbangan kepada negara. Tetapi sayang, seribu kali sayang, Datuk Seri Najib Razak, kamu mencalarkan nama baik kamu sendiri, kamu menghancurkan nama kamu sendiri, kamu menghancurkan legasi politik kamu sendiri. Kamu tamak, kamu gila merompak duit negara berbilion-bilion US dollar, bosku Najib. Jenayah besar kamu ini sehingga tidak boleh dipertahankan oleh sesiapa, tidak boleh ditutup oleh sesiapa di dunia ini. Kerana kamu sendiri memilih jalan ini untuk menjadi perompak, untuk menjadi pencuri, untuk menjadi penyangak. Maka saya menggesa untuk Datuk Seri Najib Razak berundur dan letak jawatan secara terhormat sebagai ahli Dewan Rakyat, sebagai ahli Parlimen Malaysia. Cukup-cukuplah memburukkan nama rakyat Malaysia dan negara ini di peringkat antarabangsa, Datuk Seri Najib Razak. Sudah cukup buruk nama Malaysia di seluruh dunia. Memang sudah cukup sangat-sangat memalukan. Seorang pemimpin, seorang politikus hebat, seorang bekas Perdana Menteri, satu-satunya terbukti bersalah mencuri, merompak, buat jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa. Sekelip mata nama kamu hancur, busuk, buruk, Datuk Seri Najib Razak. Daripada kamu terus memburukkan nama legasi Tun Abdul Razak dan Allah Yarhamah Tun Raha, kembalilah ke pangkal jalan. Masih belum terlambat untuk letak jawatan sebagai ahli parlimen. Tidak ada apa-apa lagi yang kamu mahu kejar, Datuk Seri Najib Razak. Tidak ada sesiapa yang mahu angkat kamu lagi jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Perdana Menteri ke-11, jadi Perdana Menteri ke-12. Melainkan kamu boleh jadi Perdana Menteri dalam penjara Sungai Buloh. Memang kebenaran ini terlalu pahit, Pak Cik Mak Cik Otto Arum. Biarlah ini menjadi pengajaran kepada generasi baru, generasi lama dan generasi pada masa hadapan. Negara ini adalah negara yang merdeka dan berdaulat, Datuk Seri Najib Razak. Negara ini mempunyai undang-undang dan perlembagaan. Tidak ada mana-mana Perdana Menteri, mana-mana menteri, mana-mana ahli politik, mana-mana ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang dibenarkan oleh undang-undang dan perlembagaan Malaysia untuk mencuri dan merompak duit rakyat Malaysia. Semua ini adalah satu jenayah besar. Menjual nama Allah, menjual nama Melayu, menjual nama Islam untuk menghalalkan dosa besar kamu. Jenayah besar kamu merompak duit negara adalah satu perkara yang tidak bertamadun, tidak bermoral, tidak beretika. Perbuatan ini sangat-sangat menjijikkan, Datuk Seri Najib Razak. Oleh sebab itu, saya dengan rasa rendah diri sekali lagi menyeru dan meminta Datuk Seri Najib Razak untuk berundur dan letak jawatan sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Rakyat,
sebagai penasihat utama kepada UMNO Barisan Nasional. Sudah cukup buruk nama UMNO. Sudah cukup hancur nama Barisan Nasional ini, Datuk Seri Najib Razak. Takkan kamu mahu hancurkan lagi UMNO BN pada PRU15. Jika benar kamu sayangkan UMNO BN, letak jawatan sebagai ahli parlimen. Sudah-sudahlah menjadi liability, menjadi punca utama, menjadi lubuk utama kehancuran UMNO BN yang tidak lama lagi pupus dalam percaturan real politik dunia ini. Kerana kamulah Datuk Seri Najib Razak, UMNO BN kalah pada PRU14 lalu. Kerana kamu bangga merompak dan mencuri duit 1MDB, RM2.6 bilion. Berbilion-bilion ringgit kamu rompak bersama Jolo, bersama konco-konco kamu dalam negara dan luar negara. Kamu tidak fikirkan masa depan UMNO BN, kamu tidak fikirkan masa depan orang Melayu, kamu tidak fikirkan masa depan negara Malaysia. Maka Datuk Seri Najib Razak, sama ada kamu suka ataupun tidak, kamu setuju ataupun tidak, ini adalah pilihan terakhir untuk menyelamatkan diri kamu, untuk menyelamatkan parti kesayangan kamu UMNO BN, untuk menyelamatkan negara Malaysia tercinta ini. Sila berundur dan letak jawatan sebagai ahli parlimen. Kerana kamu adalah banduan penjenayah, pencuri penyangak yang tidak layak lagi untuk mewakili suara rakyat dalam parlimen. Kamu hanya mewakili suara pencuri penyamun dalam negara Malaysia. Tidak ada tempat untuk politikus, untuk pemimpin pengkhianat, petualang, pencuri, penyamun, penyangak dalam institusi parlimen demokrasi Malaysia. Tidak ada tempat untuk banduan penjenayah, penyangak, pengkhianat, petualang yang merompak berbilion-bilion ringgit dalam 1MDB ini untuk diangkat menjadi wakil rakyat, untuk diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak berakhlak, mencuri, merompak ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakcik-makcik Otto Arum, dalam Islam haram untuk seorang penyamun, pencuri, penyangak untuk diangkat sebagai pemimpin. Maka saya menggesa sebagai anak Malaysia, sebagai anak Bumi Putra, sebagai anak Melayu yang takutkan Allah, yang beriman kepada Al-Quran, tolong berundur secara terhormat Datuk Seri Najib Razak sebagai ahli parlimen Pekan Pahang. Kamu sudah kalah di semua mahkamah Malaysia di dunia ini. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Game is over, bosku.